Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Nations dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi yang sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama, di sini ada yang lagi bahagia nih pemirsa. Setelah kemarin Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jin, hari ini ada yang sama lagi nih ya, dengan memakai baju yang senada dengan Jin. Di sini dari Sofri Ayu Ting Ting, hahaha, jadi kita sama. Apakah ini yang disebut Jojo? Jomplang, Nurula Gustami, Krisna Fahreji, Kesyara, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya yang memiliki kesamaan dari dua jari yang ia angkat. Lihatlah perbedaan dan juga kesamaan dari keduanya. Sahabat bisa melihat sendiri ya. Semoga deh keinginan Ayu Ting Ting bisa bertemu secara langsung dengan member BTS segera terkabul. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga yang tak kalah menarik nih pemirsa, yang pastinya ditunggu-tunggu. Ada kejutan dari Transmedia yang akan hadir sebentar lagi di bulan Desember ini. Media 21 in 1 bersama dengan Hatari dan diselenggarakan oleh Transmedia dalam rangka ulang tahun yang ke-21. Dihadiri oleh beberapa artis ternama ibu kota. Ada Ayu Ting Ting, Ting Nasar, dan juga masih banyak lagi artis yang lainnya. Aksi ini dilansir langsung dari Transcorp, beragam warna Transmedia di hari ulang tahun yang ke-21. 21 tahun sudah Transmedia berkiprah di dunia per television Indonesia dan akan menggelar pesta ulang tahun yang meriah. Secret Number akan hadir di malam HUT Transmedia yang ke-21 bersama Hatari Biskuit, Kamis 15 Desember 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nantikan juga penampilan dari artis-artis ternama Indonesia yang akan memberikan nuansa yang sangat berbeda di hari ulang tahun Transmedia yang ke-21. Bagi sahabat semua jangan lupa ya, ada Ayu Ting Ting, Raisa Bunga Citra Lestari, Judika, Tiara Andini, Nasar, Dewi Persik, Valer Prayoga, Rubin Onsu, Astri Tiar, Wendy Cagur, Surya Insomnia, Deddy Corbuzier, Ustadz Maulana, Kaisar, dan juga Pak Sukit Laporpa, Kesatria IND, dan juga masih banyak lagi bintang tamu yang lainnya. 18.30 waktu Indonesia Barat, 15 Desember 2022. Hari ulang tahun yang ditunggu-tunggu oleh semua sahabat Transmedia. Bagi sahabat semua jangan lupa ya, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, hari dan tanggalnya sudah tertera. Jadi oke sahabat semua yang ingin melihat penampilan Ayu Ting Ting, jangan lupa ya, 15 Desember ada Ayu Ting Ting di ulang tahun Transmedia. Informasi selanjutnya, di sini ada surprise ulang tahun Nurora Gustami dari sahabat-sahabat, tentunya dari Ayu Ting Ting. Dan status terbaru Ayu Ting Ting jadi sorotan nih pemirsa karena sangat meriah. Happy birthday my sis, kesayangan Nurora Gustami, semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki, makin lebih baik dalam apapun. Subahagia, sayang keluarga, selalu sayang sama aku terus. Pokoknya doa terbaik ya Ragil. Amin, selalu jadi orang terus sigap lah ya. Galaknya ama judesnya dikurangin ya Lalisa. Love you Lalisa cantik botoh, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Ia mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk kesayangannya Lalisa versi Indonesia Nurora Gustami, yang memang selalu siap siaga bersama dengan Ayu Ting Ting sejak awal karirnya. Lagi sama semua, inilah keseruan dari ulang tahun Nurora Gustami bersama dengan Ayu Ting Ting dan juga para sahabat yang lainnya. Bagi sama semua selamat menyaksikan. Semoga tayangan Mimin menghibur. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
nanya, udah make a wish. Make a wish dulu dong. Buka maskernya, Teh. Oke. Amin. Meeting. Bukan meeting jam 3. Iya, udah ayo, enggak usah seret. Alhamdulillah. Happy birthday, Rocky. Sayang aku. Semuanya. Ya Allah. Yeay. Buruk katanya. Happy birthday.